Sebuah video menjadi perbincangan warganet karena merekam kejadian yang tak biasa. Dalam video tersebut, terlihat sejumlah pria menggunakan mobil pickup membawa sebuah motor Yamaha RE King. Mobil pickup itu berhenti persis di atas sebuah jembatan yang di bawahnya mengalir sungai besar. Sekelompok pria itu kemudian menggotong motor Yamaha RE King yang berwarna hitam dengan tangki hitam bergaris biru, digotong keluar dari pickup. Kondisi motor Yamaha RE King sendiri terlihat masih bagus dan mulus, namun bagian ban depan sepertinya mengalami kerusakan, terutama pelanggan terlihat penyok dan melengkung. Terdengar suara orang memberi aba-aba dengan hitungan untuk bersama-sama mengangkat motor tersebut. Yang mengejutkannya, tepat pada hitungan ketiga, motor tersebut kemudian dilempar ke dalam sungai. Video ini diunggah @info.kalteng di laman Instagram sekitar setengah jam yang lalu. Belum diketahui motif pembuangan motor tersebut.